Okay, saya tak berapa minat nak komen tentang pemilihan parti PKR ni. Tapi sikit sebanyak kita tidak boleh tolak tetapi kesan kepada apa yang berlaku. Apa yang saya maksudkan, apabila sebuah parti yang diwujudkan atas rasa dendam, rasa marah, lepas tu penuh dengan penipuan, akhirnya mereka gunakan perkara tersebut dalam pemilihan parti mereka. Ini dibuat di bawah keadaan sedar. Mereka tak perasan bahawa mereka melakukan perkara yang menjadi amalan nilai budaya parti mereka. Yang ini menjadi kerisauan saya, dan saya mengikuti perkembangan pemilihan mereka dengan harapan bahawa mewujud satu kesedaran, jangan dibawa budaya itu ke dalam masyarakat. Kepada kita dalam UMNO, tata tertib, adab dijadikan nilai. Jangan menipu, minta maaf. Ini budaya-budaya yang diasuh. Benda ini tak ada dalam parti mereka. Ini yang kita khawatir. Kalau budaya dalam UMNO dibawa ke masyarakat, insyaAllah kita ada suasana yang lebih baik di dalam negara kita. Tapi kalau suasana kasar, bergaduh, menipu, segala dakwaan yang mereka lemparkan kepada UMNO Barisan Nasional selama ini sebenarnya menjadi amalan mereka, nilai mereka, dan itu terserlah dalam pemilihan baru-baru ini. Yang ini yang diajar oleh penasihat parti PKR yang sudah mendapatkan hasil, dan hasil itu telah dapat kita lihat seperti yang berlaku di beberapa pemilihan parti mereka. Saya minta maaf lah, saya bukan orang yang patut komen, tetapi saya rasa saya ada tanggungjawab untuk memastikan perkara tersebut tidak dibawa ke dalam masyarakat di dalam negara kita, Malaysia.